Ya, lo lagi ngapain, Ja? Ngopi. Iya. Nih, pakai baju dulu, bantuin gua bikin opening nih. Nih, bantuin gua nih bikin video intro. Nih, lo pegangin ini nih, HP-nya. Halo guys, ketemu lagi bersama Agus Roy Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini masih dalam rangka memenuhi request tutorial Magic Trick Android yang ada di Magic Android Part 6 ya. Di kesempatan sebelumnya gua udah upload tutorial menghisap benda dan sekarang video menghilang ya. Akan gua coba buatkan tutorialnya. Caranya mudah guys. Terus bagaimana caranya? Oke, simak saja cuplikan video dan tutorialnya seperti ini. Oke guys. Seperti biasa, masuk ke aplikasi KineMaster, klik tanda plus dan pilih objek kosong. Kemudian klik media browser dan pilih video original yang akan kita edit. Oke, kembali ke titik awal, kita coba play dulu videonya ya. Di sini ada dua adegan, di mana adegan ke-1 orang pertama seolah-olah menghilang dalam pohon. Dan adegan yang kedua yaitu orang pertama seolah-olah keluar dari pohon ya. Oke, sekarang kita pisahkan videonya menjadi dua bagian dan kita abaikan dulu ya video yang adegan keduanya. Sekarang kita kembali ke titik awal. Lakukan screenshot gambar di posisi ini. Klik ikon kotak seperti biasa ya. Nah, secara otomatis gambar sudah tersimpan di galeri. Kemudian masuk ke layer dan pilih gambar yang sudah tersimpan tadi. Oke. Samakan ukuran gambar layer ini dengan videonya ya. Klik lambang kotak dan klik ukuran penuh ya. Tekan dan tarik untuk menyesuaikan layer dengan durasi video saat kita melompat. Oke, kita coba cari posisi yang sesuai dulu ya. Oke, kurang lebih di posisi ini saja. Kita coba lihat hasil sementara. Oke, sekarang sudah berhasil menghilang ya. Di sini agar orang kedua tidak tiba-tiba muncul, cukup atur kembali durasi lapisan gambarnya. Sekarang kita coba lagi. Oke, sudah berhasil ya. Tuh nongol orang yang keduanya. Langkah selanjutnya kita tutup orang pertama yang masih terlihat di sini nih. Yaitu dengan cara copy lapisan gambar. Kemudian lebarkan durasinya. Ingat ya, lebarkan durasinya. Setelah itu, kita atur tampilan sebelah kanan. Yang ini ya. Nah.
kita geser sedikit atau paskan di batang pohon saja. Yang penting gambar sebelah kanan tertutup. Oke, sekarang kita coba kembali hasilnya ya guys. Oke guys, sangat mudah sekali kan cara menghilangkan atau menggunakan aplikasi Game Master-nya. Jika videonya mau diberi efek suara, kita tinggal masukkan sesuai kebutuhan video ya. Sebagai itu contoh video ini, gua gunakan efek suara yang ini aja nih. Selanjutnya tinggal paskan saja timingnya. Oke, sangat mudah kan dalam proses pengeditannya. Dan untuk tutorial yang adegan kedua, gua rasa tidak perlu gua buatkan tutorialnya ya, karena jika kalian sudah mengerti di adegan yang pertama tadi, di adegan yang kedua ini caranya tidak jauh berbeda ya, atau di adegan yang ini pasti sudah bisa melakukannya kan, bisa melakukan sendiri ya. Karena ada adegan yang pertama itu sama sih proses pengeditannya dengan yang kedua, dan bedanya yang kedua itu gua hanya menambahkan green screen efek saja, dan itu tidak mempengaruhi hasilnya sih walau tanpa green screen sekalipun. Oke, selanjutnya tinggal kita simpan dan semoga bisa dimengerti tutorialnya. Jika ada pertanyaan silahkan postkan di kolom komentar ya guys.